Hi everyone, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nadia. Yay! Di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara video jeduk-jeduk menggunakan lagu Penguin. So, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan ya kalian udah klik like, komen juga di bawah, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, jadi kalau aku update video selanjutnya kalian gak ketinggalan. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Let's go. Jadi di sini kita search, kalian cari aja remove BG. Kemudian kalian klik yang paling atas. Nah, setelah muncul upload image, kalian bisa klik dan kalian pilih foto mana yang ingin kalian hapus latar belakangnya atau backgroundnya ya, guys. Di sini mengupload, jadi kalian tinggal tunggu aja. Lalu kalian tinggal klik yang unduh yang warna biru. Nah, jika sudah terdownload, kalian bisa klik buka. Maka kalian bisa lihat hasilnya akan seperti ini. Lalu kita back dan kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Klik aplikasi PixelLab. Kemudian di sini kalian izinkan, terus hapus new text-nya. Ganti jadi transparan, terus pilih yang from gallery. Di sini kalian cari fotonya. Yang pertama aku siapin yang foto bulan. Lalu tinggal kalian atur panjang lebarnya sesuai dengan template-nya. Setelah itu kalian bisa kunci di pop-up atas agar tidak geser untuk bagian latar belakangnya. Kemudian di sini aku tambahin foto yang udah aku jadiin animasi. Kita tinggal sesuaikan aja, kalian bebas ya sesuaikannya di mana aja. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik yang color. Enable-nya bisa kalian aktifkan. Lalu di sini aku ubah warnanya menjadi warna hitam dan atur lagi posisinya sesuai yang tadi. Terus langsung aja kita save as image, terus pilih yang save to gallery. Udah deh guys, langsung kesimpan. Nah guys, karena yang tadi udah ke save, aku mau buat lagi yang satunya, yaitu kalian bisa klik yang erase color, kita enable-nya aktifkan. Kemudian di sini kalian tarik toleransinya sampai berbayang gini atau samar-samar gitu. Terus kalian klik centang, baru deh kalian save as image. Terus save to gallery lagi ya. Oke, next kita ke aplikasi CapCut, kalian bisa klik. Kemudian kita pilih yang terima. Di sini ada proyek baru, kalian bisa klik. Setelah itu kalian izinkan terlebih dahulu. Lalu di sini kalian bisa pilih yang foto. Jadi aku tambahin beberapa foto dan kalian bisa lihat ya guys. Terus kalau udah klik tambah. Kemudian kalian klik aja di sini yang tambahkan audio. Kemudian pilih yang suara. Lalu kalian bisa tunggu. Dan di sini kita pilih yang suara Anda, pilihan dari perangkat, kemudian cari lagu mana yang ingin kalian jadikan background. Jadi nanti linknya bakalan aku sertakan di kolom deskripsi untuk lagunya. Lalu klik aja yang icon plus. Setelah itu di sini aku ingin menambahkan beat di setiap lagunya. Jadi kita klik, lalu sesuaikan pemotong, terus tambahkan irama. Di sini aku setel dulu lagunya, terus kita tinggal klik-klik aja sesuai dengan beatnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi langsung kita checklist aja. Di sini guys, aku ingin sesuaikan fotonya sesuai dengan beat dan juga nantinya bakalan aku tambahin fotonya jadi kayak selang-seling gitu, dan kalian bisa simak videonya. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali ke depan. Kita tambahkan foto, klik yang overlay, tambah overlay. Terus di sini pilih foto yang sudah dihapus latar belakangnya. Kalian bisa tarik terlebih dahulu fotonya hingga ke bagian ketiga. Di sini kita atur fotonya sesuai dengan bagian yang belakangnya itu. Jadi biar pas ya.
Jadi bisa kalian tarik lagi deh guys, sampai dengan bagian foto yang nomor 1. Lanjut guys, kalian bisa klik yang animasi untuk foto yang pertama, terus pilih yang in, kemudian kalian geser dan cari yang slide right. Durasinya kalian atur sampai full, terus klik checklist. Lanjut yang kedua, pilih animasi, kemudian pilih yang combo. Di sini kalian cari animasi di slide right untuk animasi kedua hingga yang terakhir. Jadi kalian tinggal ulangi aja ya guys caranya. Nah ini yang terakhir, kalian bisa klik yang split pertama, terus pilih yang efek white splash. Durasinya jangan lupa kalian fullin, terus terapkan ke semua. Setelah itu kalian back lagi yang pertama lagi, terus pilih yang blend fade, terus pilih yang checklist. Lalu kalian klik yang simpan di atas, terus pilih yang resolusi 720, tingkat bingkainya 60, terus langsung ekspor. Kita tunggu aja proses eksplornya hingga selesai ya. Selesai, selamat mencoba.